Hey, jom sekarang ni pukul 7.10 minit. Hari ni aku vlog pagi sebab aku nak pergi jogging. Berat aku dah tambah 5 kilo lepas kahwin. Baru 6 bulan. Banyak tau. Hopefully aku akan istiqamah lah bangun pagi-pagi pergi jogging. Dan tak adalah masalah anjing bodoh. Aku akan bawa kamera ni in case kalau anjing tu kejar aku, aku ada bukti nak tunjuk kat korang. Sorry yang aku tak bawa white lens. Harap-harap nampak lah. Aku tak boleh nak cross ke sana sebab anjing. Cubalah kali hari tu aku kena salak dengan dia lepas dia kena kejar lagi. Dia tak gigit tapi dia kejar. Aku risau dia akan gigit lepas dia kejar. Dia takpelah, aku ambil jalan lain. Go. Kau nampak benda ni tak? Tuan sampah tu. Tuan sampah tu selalu tempat pok anjing. That's why kadang-kadang aku jogging. Aku nak elakkan tempat ni. Nasib baik dah lepas. Teruskan jogging guys. Teruskan jogging. Kalau tak ada sebab anjing ni, memang aku hari-hari jogging tau. Okay gang, sekarang dah pukul 8. Tadi waktu jogging aku bertenang tanpa ada gangguan anjing. Sikit lah ada anjing kat depan tu, aku sempat lah cari laluan lain kan. Took me about 16 minutes 45 seconds untuk pusing 2 kilometer kan. Just nice. Now I'm going to the office. I'm going to London. London berjadah lah, office lah. Okay gang, sekarang nak pukul 7.40, sikit lagi nak pukul 8. Aku nak habiskan vlog aku sekarang juga dengan menyatakan beberapa perkara. Yang pertama, keadaan aku sekarang. Aku personally sangat sedih dan terkejut. Bukan sebab apa, sebab aku ingat bila aku buat vlog kan, tak ada orang pertikaikan apa yang aku buat tau. Sebab aku tak guna duit orang, aku tak kacau orang. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang menyatakan sebenarnya apa yang aku buat vlog diorang ni mengganggu privasi diorang. Tadi petang lepas bos aku pergi meeting, dia cakap baik-baik aku, aku respect dia. Aku bukan nak menjatuhkan dia, tapi cuma share apa yang kena buat disclaimer dulu kalau tak orang hentam aku orang. Aku cuma share apa yang dia bagi tahu aku dan aku bagi tahu kat korang juga supaya lepas ni korang tak tertanya-tanya kenapa aku tak buat benda tu. Dah dekat 90 hari, dekat 100 hari kan aku buat, dekat sebulan, 3 bulan dah kan, dekat 90 hari aku buat vlog ni. So macam-macam benda yang datang kat aku, antaranya lah benda ni lah. Isunya starting daripada pagi tadi, aku datang office, aku buat timelapse yang korang tengok awal-awal video tadi. Company aku punya CEO, dia ternampak kamera tersebut dan dia cakap, kenapa rakam-rakam ni? Macam, tak boleh, benda ni mengganggu hak privasi orang lain. Dan kadang-kadang benda PNC tu boleh tersebar dengan rakaman macam tu kan. So, aku macam, what? It's not my intention to do so. Aku just letak benda tu, aku rakam orang lalu lalang ke office. Sebab, aku nak tunjukkan kesibukan office dan aku, waktu tu aku memang dah sampai office. Itu saja aku nak tunjukkan. Itu yang pertama starting bagi tadi. Bos aku aware, jadi dia bagi tahu lah aku benda ni. Aku pun bagi tahu dia aku buat projek aku 2017 ni, buat vlog. Hari yang kedua ni, dalam meeting tadi bos aku beritahu ada orang screenshot aku punya Facebook post pasal Datuk Sri Vida punya kempen Daily Jam tu. Aku buat benda tu tahun lepas dan benda tu baru kecoh sekarang. Once aku share benda tu kat Facebook, aku tak dedahkan siapa apa brand tu. Aku just tunjukkan visual Dato' Sri Vida, itu saja. Dan bahasa aku cakap, next time jangan share apa-apa pasal kerja dekat Facebook atau mana-mana media sosial. So aku macam, last time aku kena masa tu kempen Dutch Lady tau. Aku snap gambar the whole share banner, the whole ads tersebut. Bos aku mic, dia suruh aku remove post tu. So aku cakap okay, that is my bad, I remove the post. Bila Datuk Sri Vida tu, aku tak ada pun tak apa nama kempen, apa nama brand. Aku cuma bagi teaser dekat member-member aku. Aku cakap ads ni akan jadi catchy, itu sahaja. Aku tak beritahu nama brand, aku tak beritahu launch date, aku tak beritahu apa pun. Oleh kerana ini company bukan aku yang punya, jadi aku terpaksa ikut dia punya rules and regulation. After this, aku akan kurangkan post-post berkenaan design yang aku buat dekat office aku ni. Aku akan lebih buat banyak post aku punya freelance. Dan itu memang aku berani nak share dekat Facebook.
I love my job. Benar the company. Alternatif kepada share dalam Facebook, aku buat satu platform aku sendiri. Ini bukan media sosial, ini website aku sendiri. Aku dalam proses untuk tukar punya blog, blog aku yang aku tulis kat slumberstory.com .blogspot.com. Aku nak migrate benda tu ke satu domain dengan hosting yang lain. Itu domain aku sendiri, gafanawi.com. Aku masih kekalkan nama slumberstory tu sebab itu trademark aku. Aku buat specialized page aku sendiri dekat Facebook. Aku tahu sekarang ni orang anti aku buat iklan kat aku punya vlog, jadi dia orang agak annoying. Aku dah letakkan beberapa post dekat bawah ni, dah banyak. Sebelum ni aku just letak untuk Facebook Live. Aku saja praktis benda ni sebelum aku buat vlog aku yang sebenar. Lepas aku upload vlog ni, aku akan share video vlog ni dan perkenalkan page aku ni, dan aku publish lah page aku ni. Daripada page aku, Facebook aku tu, korang boleh access kepada channel YouTube. Yang keduanya adalah website aku, gafanawi.com. Dan dalam gafanawi.com tu, itu semua cerita pasal aku. Service yang aku buat, berapa rate, projek apa yang tengah ongoing sekarang ni, design apa, portfolio aku, resume aku, semua dalam tu. Korang boleh tengok dalam tu sendiri. Kalau korang rasa nak upah aku untuk buat kerja ke freelance kan, aku banyak buat freelance juga. Aku akan bertanggungjawab dengan apa yang aku buat. Sebab, well, I'm the gatekeeper of my own social media. Orang dah tegur, baik-baik, kita pun jangan cari masalah lebih. Let's say kalau aku kena memo pun, yeah, this is their company. Nampaknya itu sahaja untuk hari ini. Kita bertemu dalam vlog akan datang. Bye. Aku kecewa, Siri, aku kecewa. Aku ingat vlog dah habis lah tadi. Tapi aku nak beritahu, belum sembang-sembang aku nak menghala ke batu tiga syalam ni. Minyak habis. Aku tak pump petrol dah 2 hari kan. Aku ingat sempat lah sampai petrol pump ni, tapi tak sempat. Bila aku isi penuh minyak, RM8.50 untuk motor EX5 ni. Jadah RM8.50. Aku menyorong lah dari sembang-sembang tadi sampailah ke sini. Nasib baik on the way tu ada seorang brother dia tow lah kan. Terima kasih.